kasih sore hari ini, saya tidak tahu apakah hari ini legi apa tidak, tetapi saya merasa hari ini legi buat saya. Karena saya baca koran lupa melihat apakah legi, apa kliwon, apa pon, apa wage, apa pain. Ya. Tetapi setiap hari kita harus menganggapnya dan kita harus menjadikannya legi. Amin. Dan saya yakinkan saudara, bila mana saya dan Anda melakukannya, maka Allah akan melakukan pekerjaan yang benar-benar legi di dalam hidup kita. Amin. Saudara, ini sangat berbeda dengan apa yang saya tampilkan pada slide pertama ini. Yaitu hidup yang tidak legi, hidup yang pahit, hidup yang getir, saudara, hidup yang breakdown, hidup yang mengalami keadaan yang lukro, saudara. Siapa sih yang mau, ini khusus untuk anak Tuhan ya, hidup tanpa peningkatan status. Jadi status saya, status saudara, tetap saja. Kita tidak ada satu peningkatan yang mencolok dalam hidup ini, sehingga hidup ini monoton, ya. Hidup ini biasa aja, ya, kayak biasanya, saudara. Kita melihat pemandangan yang sama, kita merasakan sama, kita melakukan hal yang sama rutinnya. Tidak ada sesuatu yang menggairahkan yang kedua ini. Tidak ada yang exciting dalam hidup kita. Jadi yang pertama tentang status yang masih rendah. Kedua, jarang mengalami excitement ataupun sesuatu kegairahan, sesuatu yang menakjubkan dalam hidup. Saudara, kita merasa kok semua biasa, paling aku senang sebentar, nanti sebentar lagi uang habis. Paling senang suami baik sebentar, nanti tidak karuan lagi. Istri baik sebentar, nanti tidak karuan lagi. Anak anteng sebentar, nurut sebentar, sebentar lagi sudah tidak. Tidak ada yang exciting. Umpamanya suami yang berubah, istri yang berubah, anak yang berubah, pekerjaan yang membawa hasil. Saudara, sementara hal yang ketiga, umur dan nasib jelek ngejar terus. Saudara, bila mana kita melihat status, hal yang besar tidak ada, umur tambah lama tambah singkat, belum ditambah nasib kita yang kita anggap kurang beruntung. Saudara, maka saya yakin kita semua tidak senang, tidak demen hidup ini, tidak menyenangkan. Ya, saudara, itu sebab apa kata refleksi Alkitab? Kita mau berkaca, refleksi adalah berkaca. Kita mau berkaca dari Alkitab. Apa sih yang Alkitab mau janji untuk saudara dan saya mengalami dan merasakan dalam hidup ini? Ada dua ayat yang saya ingin mengajak saudara nanti melihatnya. Dengan pendahuluan tadi, saya ingin kita memasang status kita. Sebagian kita tahu bahwa kita pada halaman Facebook kita ada timeline di mana orang bisa, saudara bisa membuat status saudara. Ya, kita mayoritas saya baca itu statusnya tidak karu-karuan. Sedih, gloomy, ya, putus asa, ditinggal pacar dan lain sebagainya, rugi, lonely, sendirian. Ya, saudara, dan lain sebagainya. Itu status mereka, keadaannya. Para kekasih di sini, kita melihat saya dan saudara harus memasang status menang dan terkabul. Katakan, status saya seharusnya berkaca dari firman adalah menang dan terkabul. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Status kita harusnya, anak-anak Tuhan, beda dengan tiga hal yang saya sampaikan tadi di dalam slide yang pertama. Yaitu status yang biasa, yang rendah. Nah, tidak ada perubahan. Tidak ada hal yang excitement dalam hidup kita. Sementara nasib kita yang buruk mengejar dengan umur kita yang makin menua. Itu sebab Tuhan memberikan, sekarang kita mau berkaca dari firman. Oh Tuhan, saya percaya, saya akan pasang status mulai dari malam ini. Bahwa status saya adalah menang dan terkabul. Bahwa status saudara adalah menang dan terkabul. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saya tulis, pasang status menang dan terkabul di timeline Anda. Timeline adalah sejarah kronologis. Apa isi daripada saudara punya laman Facebook tersebut umpamanya.
ataupun saudara punya perjalanan hidup. Satu kronologis, saudara. Satu sejarah saya. Apa yang kita harus pasang di sana, saudara? Katakan, mulai sekarang, berdasarkan firman, dengan iman saya akan pasang status menang dan terkabul di timeline saya. Amin. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang baik. Engkau yang percaya, haleluya. Untuk ini saya akan membawa ayat yang pertama yang penuh dengan keadaan yang gloomy, yang tidak menyenangkan. Dan ayat yang kedua, bagaimana Tuhan mau memberi dalam hidup kita. Yang pertama ada pada Ayub 17, ayat yang ke-11. Dan yang kedua ada pada 1 Tawarikh 28, ayat yang ke-9. Kita baca yang pertama dalam Ayub 17, ayat yang ke-11. 1, 2. Umurku telah berlalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Amin. Coba, menyedihkan. Ini persis seperti slide pertama yang awal saya sampaikan tadi. Bahwa hidup kita statusnya rendah, statusnya jelek. Ya, saudara, semua katakan, semua yang memberi kesan jelek, saya akan hapus dari hidup saya. Sehingga status saya adalah sesuai firman Tuhan. Amin. Belajar dosa saya. Pikiran-pikiran yang tidak benar dalam otak saya. Cara saya mencari uang yang tidak jujur. Ataupun segala tindakan dan kebijakan saya yang tidak benar. Saya harus buang. Karena status saya itu membuat saya jauh dari Tuhan. Gak sesuai lagi dengan firman. Sebab Anda dan saya harus tahu, kegagalan disebabkan karena saya melanggar firman. Marilah segera, saya tidak berpanjang-panjang di sini. Kita akan membaca 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. 1, 2. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Amin. Aduh, saudara, ini tidak main-main. Bagian pertama yang saya tulis dengan outline, dengan latar belakang warna kuning. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Coba, ada orang tua yang begini sangat concern, perhatian pada anaknya. Saudara tahu berapa kali saya ceritakan pada saudara, Daud tidak memberi 1 gram emas pun, tidak memberi 1 dinar pun uang kepada anaknya Salomo. Karena semua yang dia simpan, yang dia tabung, saudara, dia persembahkan kepada Allah. Dia mau berikan untuk rumah Allah. Dia tidak mau beri untuk anaknya. Coba ada ayah kayak begini. Saking cintanya dia. Salomo, kamu harus cari sendiri. Apa yang papa sudah siapkan membangun rumah Allah yang megah. Kalau kurang, awas ya, ini pesanku sebelum aku mati, Salomo. Anakku, kau harus cari. Supaya jangan sampai pembangunan rumah Allah mandek di tengah jalan gara-gara persediaanku kurang. Salomo, kau harus cari supaya bisa dibangun sampai selesai. Salomo dapat apa? Gak dapat, cuma dapat singgasana untuk memerintah Israel. Udah begitu Salomo masih dikasih lagi perintah ayahnya. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Saudara, dalam sekali ini nasihat. Dia bukan berkata, dan engkau Salomo anakku, beribadahlah kepada Allahnya ayahmu. Beribadah dan mengenal beda banget. Saudara, Daud ingin anaknya mengenal Allah, Yehova. Saudara, Daud ingin supaya anaknya bukan cuma beribadah, tapi kurang mengerti arti ibadah dan pelayanannya. Berkorban tapi kurang mengerti arti korbannya.
memberi persembahan-persembahan tapi kurang mengerti arti mempersembahkan sesuatu korban. Saudara, tapi Daud sebagai ayah ingin anaknya mengenal saudara, Allahnya dari dia. Itu sebab saudara, marilah saya ingin mengajak semua saudara, kita harus tahu siapa dia. Dia adalah Tuhan yang menyelidiki hati kita dan mengerti segala dan mengerti segala niat dan cita-cita. Saudara coba, saudara memikirkan tentang betapa dalamnya dia punya pengetahuan tentang kita. Bila mana kita itu sungguh-sungguh mengenal dia. Kita mengenal dia, kalimat yang pertama dengan outline warna kuning. Maka kalimat kedua dengan outline warna biru dan putih. Dia menyelidiki dan mengetahui semuanya kamu. Kamu tidak usah khawatir. Ya, dia tahu segala niatmu Salomo, cita-citamu Salomo. Jangan engkau seperti yang tadi di atas, bahwa gagal, umurmu sudah lewat, cita-cita rencanamu sudah gagal. Oh, engkau tidak akan mengalami Salomo, engkau akan mengalami bahwa Tuhan ngerti semua niat dan cita-citamu. Amin. Saudara, saya tidak kepengen membahas yang kalimat berikutnya. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Saya tidak punya keinginan untuk membahasnya. Saya cukupkan sampai Tuhan menyelidiki hati, segala niat hati. Dan Tuhan mengerti segala cita-cita. Amin. Semua katakan, itu sebab saya harus mengenal Allah saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyelidiki isi hati saya, tahu niat dan cita-cita saya. Saya percaya hidup saya mempunyai status yang baik demi nama Yesus. Ucapkan terima kasih saudara yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ragu sekarang seperti apapun keadaan rumah tangga kami, keadaan bisnis dan mata pencaharian kami, keadaan-keadaan kami tidak ragu. Kami tahu engkau berkuasa melakukan pekerjaan yang besar. Karena kami mau mengikuti engkau dan mau mengenal engkau lebih dalam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Dua status akhir zaman, yaitu menang dan terkabul. Jadi saudara, persaingan-persaingan kita tahu ya, segala bidang akademis, dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang kebudayaan, dalam bidang apa saja saudara, dalam dunia saling bersaing. Sudah semua mau menang-menangan. Kalau tidak bisa menang, ya menang-menangan sudah. Ya, dalam pelajaran dari kitab Wahyu fasal yang kedua, fasal 3 dan fasal 4, apa yang Tuhan perintahkan pada 7 sidang jemaat di dalam kitab Wahyu adalah garis besarnya sepele sekali, simple sekali. Kamu mendengar, kamu menang. Kamu bisa menang karena kamu mendengar. Pada 7 sidang jemaat yang Tuhan pilih di seluruh Asia, sedang Tuhan menyimpulkan hanya ada 2 kata ini. Mendengar, menang. Betapa pentingnya apa yang seringkali gembala saudara dengungkan dan push mendorong saudara untuk melakukan, yaitu menerima firman lebih banyak. Karena kita tahu bahwa kita tidak punya kemampuan apapun. Kita itu hanya mendengar firman dan kita beriman kepada, kita percaya pada firman. Lalu kita menantikan kemenangan kita, menantikan jawaban kita. Sudah. Itu sebab dari 3 fasal ini, 2, 3 dan 4 dari kitab Wahyu, orang yang mendengar firman
punya telinga dipakai untuk mendengar firman, dialah menang. Simple kan? Memangnya ada hal yang sulit? Tidak ada. Dari sini saya menarik pelajaran untuk kita sama-sama mengetahui, hanya orang yang dengar-dengaran berkemenangan di akhir zaman ini. Amin. Tetapi dengan catatan, awas trik setan. Trik setan, awas. Karena dia sok berfirman. Katakan iblis sok berfirman. Nah, kalau sok berfirman bukan berfirman dia, cuma sok berfirman. Makanya saya tulis, awas trik tipuan setan. Dengan dengungan suara, bisikan yang halus, sepertinya Tuhan yang berfirman, tapi itu iblis. Itu sebab seorang anak Tuhan, dia harus dekat, tahu persis dia bahwa ini suara Tuhan, bukan suara Tuhan. Dia bisa bedakan. Amin. Jadi untuk mencapai dua status yang kita akan pasang pada timeline di wall kita adalah menang dan terkabul. Rahasianya sederhana. Apakah itu?